Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sahabat Terry Design. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas bagaimana cara mengcopy atau menyalin sebuah link yang ada di Play Store. Misalkan kita akan menyalin link dari aplikasi atau game. Baik, langsung ke caranya, kita buka Play Store. Kemudian teman-teman pilih aplikasi atau game yang akan dicopy linknya. Misalkan saya contohkan Shopee. Kemudian di pojok kanan atas ada titik tiga. Kemudian pilih bagikan. Nah, di sini ada pilihan salin atau bisa berbagi langsung ke WhatsApp, email, atau yang lainnya. Kemudian teman-teman pilih salin. Nah, maka terkopi linknya atau tersalin linknya. Kita keluar. Nah, jadi link dari aplikasi Shopee tadi berhasil disalin. Nah, misalkan kita akan membagikannya di WhatsApp, Facebook, Instagram, atau aplikasi yang lainnya. Nah, kali ini saya akan contohkan di aplikasi WhatsApp. Nah, misalkan kita akan membagikannya ke orang lain. Ini saya contohkan. Nah, di sini tinggal ditahan. Kemudian ada tulisan tempel, nama linknya muncul, berhasil disalin, kemudian tinggal dikirim. Nah, seperti ini, nah linknya berhasil dikirim lewat WhatsApp. Nah, demikianlah cara menyalin link dari aplikasi yang ada di Play Store, bisa aplikasi, bisa game, atau yang lainnya. Nah, sekian tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Terima kasih.